Mumpung kita lagi ada di Tangerang ya. Yo, bro. Kita lagi ada di Taman Potret Tangerang, bro. Jadi di sini tuh tempatnya lucu-lucu gitu. Wow. Ada jamur. Terus ada patung-patung begini. Ini kayaknya tempat-tempat nongkrong kali ya. Yo, tempat buat ngabuburit gitu. Benar, cocok banget kita ngabuburit. Ingat-ingat waktu masa kita kecil, bro, ya. Main prosotan berdua. Dan gua udah lupa cara berjatuh kan tadi. Yes. Oke, biar enggak lama-lama kita udah selesai ngabuburit nih. Jadi laper ya. Kita langsung pesan aja. Pesan pakai biasa, pakai GrabFood. Mantap. Bro. Ah, emang kita mau makan sih? Oh, enggak lah, bro. Hah? Enggak lah, kan fungsinya GrabFood tuh itu. Jadi kalau lu bisa di tempat di kayak di apartemen, yeah, lagi di mana gitu, yeah, lagi malas keluar. Nah, kita langsung pesan aja. Oke. Okay. Kita mesennya di sana. Cuman kita openingnya di sini. Oh iya, benar ya. Ya udah kalau gitu kita lanjut di tempat berikutnya, oke? Okay? Oke, okay, guys. Mantap. Yo bro, what's up? Udah mau buka puasa nih? Lapar gue. Gue juga. Enaknya makan, bro, kalau lapar. Tapi gue pengennya itu makan, gue nggak pengen keluar gitu. Gue juga nggak mau keluar, bro. Ya kita udah PW banget begini ya? Asli mager parah. Mager parah ini, sumpah. Ini udah posisi paling enak ini. Terus solusinya gimana, bro? Gampang, bro. Hah? GrabFood-in aja. Oh iya kan ada GrabFood. Mantap. Oke, guys, kita langsung pesan. Yang banyak ya, Bar? Ya siap pasti dong. Asli gue mager banget yang mau gerak ini. Mager ini posisi paling enak banget ini. Mager itu apa sih singkatannya? Malas gerak. Iya, ini malas gerak. Oke, guys. Ya, kita pesan dulu. Ayo. Sampai ketemu minggu depan. Enggak masalah ya. Langsung kita pesan dulu, guys. Yaudah. Bye-bye. Bye. Pesan dulu. Gokil GrabFood, mantap, tinggal langsung makan. Kembali lagi di episode ngajarin mukbang. Bukan ngajarin, nyiksa gue. Siap. Ayo di sini siapa yang senang episode ini tulis di kolom komentar. Di gue enak ya. Makan coba-coba santai. Jadi itu bro, laki terus harus berani mencoba. Gue gini bro. Ya namanya coba-coba itu nggak sering. Ini udah berapa kali? Ini mah doyan. Kemarin episode-nya beda bro, daerahnya bro. Sekarang kan daerahnya kita di Tangerang. Kemarin tuh kan menunya beda lagi. Sekarang kita lagi di Tangerang, bro. Saatnya gue nyiksa lu pakai makanan kekiniannya Tangerang. Oh sampai berapa kota lu menyiksa gue, bro? Berapa kota ya? Kasih tahu jangan ya. Oh ya ditunggu aja. Oke. Dan gak lama-lama. Sebelum makan kita baca doa dulu. Oke. Baca doa dimulai. Amin. Nah, tapi sebelum makan, alangkah baiknya kita memperkenalkan dulu menu-menu yang telah kita pesan. Hai, nama gue Giri. Nadon. Temande ya. Temande. Jadi di sini guys, ini ada menu ayam Sydney Fried Chicken. Maksudnya? Ayam Sydney Fried Chicken berarti ayam Sydney goreng ayam. Ayam goreng. Ayam sini fried chicken. Ini juga gue mesen ayam geprek Tomang. Gue bingung deh bro. Kita kan di Tangerang, ngapain pesen ayam geprek di Tomang? Ini juga sih. Tapi emang gitu kadang bro. Kayak lu ke Medan, oleh-olehnya apa? Bika Ambon. Iya. Nah, pernah juga ya, gue lagi jalan-jalan ke Cianjur. Ada jualan ayam gorengnya. Ayam goreng Bandung. Hah, gue lebih suka bumi, ayam goreng Bogor. Iya. Gue tuh bingung, kalian tuh maunya apa sih? Ini adalah ayam Kaliwang Permata, bro. Permata. Nah, ini apa nih, bro? Wah, ini namanya nasi jagal, coy. Oh.
Jadi konon katanya nasi jagal itu dibuat sama ibu-ibu sama warung-warung daerah-daerah dekat Pejagalan di Tangerang, bos. Gitu. Jadi tumis-tumis, ada kecapnya. Jadi kayak gurih-gurih manis gitu. Daging-daging gitu ya? Iya, daging-daging gitu. Tetelan-tetelan gitu. Cincang gitu kalau di Padang. Cincang. Ya, enak banget, gue suka tuh cincang. The best. Wahnya. Lemak semua, lemak enak. Lemak enak. Ini apa, ayam taliwang? Lu tahu enggak ayam taliwang? Gue belum tahu, pernah dengar ayam taliwang. Itu, gue pernah sih dengar, cuman gue enggak tahu. Ayam taliwang ya. Sepengetahuan gue adalah ayam dari Lombok, bro. Oh. Ada di Lombok, just, tapi sebenarnya itu dari NTT. NTT. Iya, yeah, dari kayak Sumbawa. Pokoknya daerah-daerah Lombok sebelah sana lah. Itu tuh terkenal ya? Banget, betul. Dan nah, ayamnya itu terkenal pedas. Pedas. Oh. Pedas. Bro, pedas ya. Lu enggak tahu gua udah sakit perut berapa? Enggak. Tamboys enggak tahu gua setiap hari sakit perut. Kesan itu, guys. Ini apa lagi, Jackson? Ini enak nih. Ayam bebek. Jadi ini ayam bebek itu kita mesen yang goreng sama yang bakar. Oke. Biar lama-lama kita makan aja ya. Udah. Oke, sudah kita selesai baca doa, kita langsung makan. Oke, gua bakal makan. Bingung ya, Bre? Iya, gua bingung. Guys, ini Jackson. Wah, ini gua mau cobain ini ayam Sydney fried chicken. Ayam Sydney fried chicken. Mulut benar dong. Mulut siapa? Kalau lagi deketin cewek, tiba-tiba. Hai sayang, kamu makan ayam goreng fried chicken enggak? Mau, ini ambil ya. Ih, ini norak lu. Iya. Jangan terus. Jangan kelihatan. Itu batu. Terima kasih bro ilmunya. Ini ada teman yang baik. Sama makan sinon brand. Enak ya? Gila, crispy banget. Wah. Jadi, GoFood ini emang solusi yang pas kalau kalian udah kebelet mau makan, tapi malas keluar. Mager kemana-mana, kayak kita gitu. Capean seharian di luar, ujung-ujungnya pas lagi tiduran lagi gue. Nah, selain cepat, harganya itu loh bro, biaya pengirimannya itu murah. Itu sih gue salutin. Makanya gue tetap pakai GoFood. Enak sih ini. Enak ya? Tuh gimana sih rasanya bro? Daging tetelan kan tadi kecil-kecil gitu ya. Jadi walaupun chewy, karena ini kan bukan daging prime gitu ya. Bukan daging-daging kayak sirloin atau apa. Daging tetelan banget. Cuman karena dipotong kecil-kecil diakalin gitu. Jadinya tuh dia lebih gampang untuk dicerna gitu. Karena kecil-kecil. Dan manis banget. Ya, manis gurih. Mau melanjutkan nih, gua pakai apa sih tadi namanya? Ayam geprek, tomang. Wow. Ayam gepreknya ya, sedikit pedas. Cobain, Bro. Sedikit doang pedas. Gua males pedas-pedasan ini. Asin ya, gurih, asin, cabenya nyantai, menurut tenggorokan lumayan ya. Dan nggak ada air, nggak ada. Oh my god. Episode ini nggak ada air. Kita main makan tanpa air lagi ini tuh. Iya dong. Oh my god. Mantap coy. Ini gue suka banget tuh si bagian ini kalau ayam bagian wings atau sayap. Tahu-tahu nggak terlalu pedes, nggak mantap. Coba ya. Ya benar. Unch nggak touch. Unch banget. Unch nggak tuh. Kata gue itu. Itu udah trademark lo deh kayaknya. Jadi, gue sih sebenarnya ya jarang banget ke Tangerang. Kamu sendiri gimana? Gue tuh suka ke Tangerang. Tuh kalau lagi ada acara di Ice. Kalau lagi sering ada
kan suka ada acara-acara kuliner, atau nggak ada acara-acara otomotif. Lu pernah nggak sih? Apa? jadi sebenarnya kebanyakan ya, mungkin buat kalian yang belum tahu banget, jadi rata-rata orang Padang itu kebanyakan makannya banyak. Maksudnya? Iya. Orang yang Padang cuman lama di Padang gitu ya. Beneran Padang top gitu. Kayak lu lah ya. Ya soalnya gue punya teman, pas itu dia mau makan ke rumah temennya. Dia bilang gini, bro gue makan dong, makan gue dikit kok, tenang slow gitu. Dia ambil piring, ternyata nasi ditimpuk penuh gitu. Sedikit dari mana? Nggak bagus tau nggak? Gue pilih lu. Lu maksudnya nyindir lu. Ya gue tahu, cuman ya udah makanya gue harus lebih sabar. Gue colokin di sini. Nah, Gary yang makan. Karena dia udah nyindir gue. Nih guys, kalian lihat nih. Nah. Karena mau kelar di mukbang ini. Bang, Gary, apa? Gue mah dibully dah, kicenya lu sumpah. Nah, tunggu. Jadi sebelum lu makan pedas, jadi gue masih ada sisi baiknya lah ya. Gue persiapkan nih, dessert. Banana nugget. Jadi ini buat manis-manis, terlalu kepedesan gitu. Tinggal makan yang manis. Masih ada sisi baiknya gue, tenang guys. Yeah. Tenang baik lu. Ayo Giri. Tau gak sih, gue tuh suka bikin judul ayam mandi cabe, ayam mandi cabe gitu kan. Gue gak nyangka bahwa di channel orang lain juga gue makan ayam mandi cabe. Iya gak apa-apa, berarti udah pengalaman dong. Ayo makan. Nyet. Ke gue. Gimana bro, rasanya? Waduh. Kenapa mukanya kayak bahagia banget gitu loh? Kayak senyuman merekah gitu. Jadi menurut lu mukanya mau muka bahagia ya? Iya, iya bro. Iya bro. Ini kebahagiaan kan guys mukanya gini. Sambalnya itu kayak sambal-sambal ini, kayak sambal-sambal tomat gitu loh. Ada rasa-rasa tomatnya. Pedas, segar. Terus agak-agak cair. Gue tuh kangen sama sambal-sambal terasi kok. Iya, sama-sama terasi Sunda. Ini apa? Nah, gue tuh batuk bukan kepedesan. Nah, kenapa bro? Cuma gatel doang bro. Gatel. Jadi ini guys, ini kita buka sekalian sahur gitu. Hah? Semuanya banyak-banyak. Nyambar. Guys, ini enak sih ayamnya, ayam bebek ini. Jadi semua lu sukanya ayam apa? Jadi semuanya ini. Yang pecek kan ya kayaknya yang mana? Coba. Tebal. Dagingnya tebal. Tapi walaupun tebal dia masih punya rasa di dalamnya. Gak kalah sama yang bermerek-merek itu ya, yang dari Amerika itu lah. Ini iya benar, ini gue suka banget ayam ininya. Banget, lagi kulit ini. Lu udah habis berapa ayam? Gue habis satu porsi daging. Dua potong ayam. Beda juga ya. Gila, kebayang lah, jadi lu tuh susah juga ya. Barah. Nggak gampang loh jadi seorang baratan boikon itu. Tidak semudah yang dibayangkan. Wah iyalah gampang banget, nggak makan doang, gini-gini. Kagak tahu apa perjuangannya dia, sampai keringetan begini dia. Demi tamboy semua. Iya, gue. Demi menghibur, benar nggak? Demi menemani kalian semua buka puasa, coba. Jadi, ini udah kelar semua. Nah, bro. Yo. Ini kan tadi kita udah makan yang gurih-gurih nih. Iya. Yes. Saatnya kita pakai penutupan. Wih, mantap. Ini banana naga. Langsung cobain aja bro ya. Yaudah. Oke. Okay. Ini manis tapi gurih karena ada kejunya bro. Iya. Nice. Oke. Okay. Bro. Yeah.
Jadi kesimpulan di episode ini, gue gagal nge-prank Gary. Karena ternyata sambal nggak begitu pedas. Tadinya dia ngasih pisang ini untuk sebagai penawar, ini hanya penambah kenikmatan aja gitu. Tapi oke kalau apa. Nah di episode selanjutnya gue bakal tak ngerjain lagi aja. Tunggu guys, mudah-mudahan ini berhasil di next episode. Gua, okay. Gua tuh denger, tau gue. Pura-pura gak denger aja sih bro, please lah, please, pura-pura gak denger. Lu ngomong apaan sih bro tadi? Enggak, tadi gua cuman gilem. Oh iya. Oke okay, guys, jadi diantara menu-menu ini, alright, yang paling gua banget itu, yang paling gua suka, yang paling gua banget lah ya, alright, gua suka banget Sydney Fried Chicken. Itu enak banget, ayamnya gak kalah sama yang udah terkenal itu dari Amerika-Amerika itu. Alright. Bumbunya kerasa. Gue paling suka itu ini loh, rasa dari perpaduan apa bubuk paprikanya gitu loh. Asik, mantap. Itu enak banget. Itu sih. Kalau menurut lu gimana? Menurut yang di semua menu yang lu pesen lewat GrabFood kali ini, menu yang gue banget adalah si ayam taliwang, bro. Karena memang ayam taliwang itu salah satu ayam favorit gue. Oh. Karena mengingatkan gue, ketika gue kecil, gue pernah dibawa ke Lombok, terus dikasih makan ayam taliwang. Jadi gue langsung flashback gitu. Kan kadang kita kalau lagi makan sesuatu ya, kayak makannya, aduh jadi inget. Yeah. Jadi inget mama nih. Apalagi sekarang lagi bulan puasa, kita kan jadi kangen rumah. Kita kena kantau. Sekarang, gue pengen tahu apa menu favorit lu? Tulis di kolom komentar. Karena kita penasaran, dan siapa tahu kita bakalan datang ke kota kalian. Soalnya kita bakalan berjalan lagi ke kota-kota. Tapi gue malas jalan, bro. Terus kita gimana, bro? Pakai Grab lah. Oh iya! Bener banget. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya. Jadi gini kan, Zah. Karena di situ juga gue bakalan pesen GrabFood dan gue bakalan nge-review lengkap tentang semua makanan-makanan yang dipilih. Walaupun episode ini gue gagal ngerjain Gary, tapi next episode gue bakal lebih berusaha. Oke guys, see you next video. Bye. Salam anak kos. Kita salam anak kos, bro. Cah, bro. Enggak, bro. Salam anak kos. Kecap ya. Yuk.